Politeknik Pembangunan Pertanian Banjarbaru merupakan UPT Kementerian Pertanian di bawah Badan SDM Pertanian. Berlokasi di Jalan Putri Junjung Buih, Kecamatan Mentaus, Kota Banjarbaru. Polbangtan Banjarbaru berada di lingkungan perkantoran terutama yang mendukung sektor pertanian seperti Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, BPTP Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, serta BPSB TPH Provinsi Kalimantan Selatan. Polbangtan Banjarbaru memiliki lahan seluas 65 hektar yang terbagi di 4 lokasi. Polbangtan Banjarbaru dilengkapi dengan fasilitas seperti gedung perkantoran, ruang direktur dan wakil direktur, ruang dosen, ruang perkuliahan, dan ruang seminar, laboratorium, lahan praktek, perpustakaan, greenhouse, kantor UPPM, tempat ibadah, sport center dan sarana olahraga, sarana kesehatan atau klinik, laundry room, dan asrama mahasiswa. Polbangtan Banjarbaru membuka 3 program studi. Budidaya Tanaman Hortikultura. Budidaya tanaman perkebunan, dan teknologi hasil pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Selatan terus bergerak. Bersiap diri di berbagai sektor untuk menjadi gerbang ibu kota negara. Salah satunya adalah di sektor pertanian. Makanya penting bagi kita untuk memiliki sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, khususnya di bidang pertanian. Oleh karena itu, saya Haji Sahbirinus, Gubernur Kalimantan Selatan, sangat mendukung berdirinya Politeknik Pembangunan Pertanian Banjarbaru di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan ini adalah untuk membangunkan raksasa tidur kalau menurut saya, khususnya di bidang pertanian. Semoga Polbangtan Banjarbaru dapat segera didirikan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia asal benua yang berkualitas dan turut bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat serta perekonomian daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru menyambut dengan antusias berdirinya Politeknik Pembangunan Pertanian Banjarbaru dan berharap dengan kehadirannya menjadi dukungan terhadap salah satu program pemerintah kota Banjarbaru. Diharapkan adanya Politeknik Pembangunan Pertanian ini di Banjarbaru nantinya akan mencetak sumber daya manusia yang handal yang akan mengembangkan hortikultura, perkebunan, dan pengembangan produk-produk dari hasilnya untuk ke depan untuk mendukung kebutuhan pangan ibu kota negara yang baru serta Pulau Kalimantan.